A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi tips bagaimana cara membuat lap dapur dari kain yang tak terpakai. Saya gunakan dari kain celana yang panjang yang tidak terpakai lagi. Alhamdulillah, langsung saja kita gunting kain bagian bawah ya. Dan untuk tali penggantungnya, gunting kain tadi 2 cm kali 10 cm. Kemudian lipat bagian sisinya dan jahit. Kemudian dikemaskannya. Dan terbalikkan kainnya yang bahagian luar di dalam dan dalam bahagian luar. Lipat tali menjadi dua. Kemudian masukkan pada kain tadi. Okay, kita siap jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gunting bahagian bucunya supaya tidak menggelembung ya. Kemudian bahagian yang telah dijahit merupakan bahagian dalam. Oleh itu, dikeluarkan semula, dimasukkannya. Bahagian dalam ialah bahagian yang dijahit. Dan inilah hasilnya, bahagian luar akan terlihat seperti ini. Alhamdulillah, inilah bahagian tali yang kita jahit tadi. Dan kita jahit semula bahagian tepinya. Dan jahit di bahagian tepi kelilingnya. Bentuk jahitan mengikut kreativiti Anda sendiri. Alhamdulillah. Selesai kita menjahitnya dan inilah hasil jahitannya tadi. Alhamdulillah, siap sudah kita menjahit lap dapur untuk mengangkat periuk atau kuali yang panas. Terima kasih kerana setia menonton. Semoga bermanfaat. Selamat mencuba. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.